Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video tentang Honda Supra GTR 2019. Wah, ini warnanya hitam, merah, striping putih. Terus keren ya, wis pokoknya keren lah. Yang belum subscribe Mas Bejo bisa subscribe Mas Bejo di iBejo channel. Yang sudah subscribe Mas Bejo ucapkan terima kasih. Lebih baik kalian tersesat di channelnya Mas Bejo daripada tersesat di jalan, karena di channelnya Mas Bejo akan ada banyak video yang bisa memberikan referensi ya untuk membeli motor dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja. Ini adalah Honda Supra GTR 150. Kita lihat satu persatu. Selamat sore Mas Adi. Sore Mas Bejo. Ini apa Mas? Motor ya? Motor apa? GTR ya? Ya, bebek sport. Bebek sport. Ya, ah. Jadi Supra X GTR 150. Supra X GTR 150. Ini apa namanya? Jadi ini cocok untuk yang berjiwa touring, buat touring-touring. Oh, ini biasanya. Bebek touring. Iya, karena kan bannya lebih besar. Oh, jadi bannya lebih besar. Bannya lebih besar dan bisa untuk segala medan. Bannya lebih besar dan bisa untuk segala medan. Terus cakramnya juga depan belakang. Ya, cakram depan belakang. Lampunya. Speedonya udah semi digital. Oke, kita lihat speedonya. Speedometernya. Ini speedonya semi digital dan simple, Pak ya. Ya. Ini dilihatnya juga enggak anu lah ya. Enggak apa namanya? Enggak ribet-ribet. Mudah-mudah kalian bacanya. Ini kita lihat dari kiri, ini lampu dekat, lampu jauh, klakson, lighting. Terus kanannya itu cuman starter aja, Pak. Starter aja. Terus kayak apa namanya? Ini loh. Spionnya itu keren, Pak ya? Ya. Iya, bisa gini lah. Standar Supra. Ini juga ada. Ya, ini nama bebek sport. Jadi meskipun bebek pakai kopling. Ah, bebek sport meskipun bebek pakai kopling. Pakai kopling kayak motor lagi. Kayak motor. Jadi itu ada dilengkapi dengan 6 kecepatan. Nah, ini udah 6 kecepatan. Heeh. 6 speed. DOHC, Pak. Mesinnya sudah DOHC. Mesinnya sudah DOHC. Jadi menang di akselerasi, powernya lebih besar. Powernya lebih besar. Kalau dan pendinginnya pakai gimana? Radiator, Mas. Oh, pendinginnya masih pakai sudah radiator. Pakai oh, radiator. Sudah pakai radiator ya. Pendinginnya radiator. Ini dari depan. Cakram velgnya juga ya, racing banget, racing. Keren banget. Ini lampunya sudah LED belum? Depan LED udah. Depan LED, listing lampu utamanya ya. Lampu utamanya sudah LED. Jadi lampu utamanya udah LED. Wah, itu. Jadi pencahayaannya lebih terang, lebih terang, lebih awet. Jadi meskipun adventure ke tempat yang gelap-gelap kan, adventure kan ke hutan-hutan ya, atau apa? Aman untuk perjalanan malam, aman, aman. Mas Bejo. Aman. Kalau dikejar-kejar ya wis, nggak usah khawatir. Ini ada lubangnya juga. Klakson. Oh, klakson. Ini, ya itulah Mas Bejo. Ini racing, terus ini apa, Pak? Ini lampu kota sama lampu. Lampu kota. Sen kanan kiri. Masih bolam. Ya. Kita lihat ke samping knalpotnya. Ini knalpotnya kayaknya berubah lebih keren apa emang kayak gini? Berubah covernya. Covernya. Lebih keren. Lebih keren ya. Nah, ini keren banget ini. Terus ban belakang juga sudah cakram, Pak ya. Ban belakang tubeless, pengeramannya sudah cakram. Cakram. Jadi aman untuk berkendara. Aman untuk berkendara. Sekarang yang paling penting, Pak, harga harganya. Kalau harga ini kebetulan ini yang tipe yang sporty. Sporty. Karena GTR itu ada dua varian. Oh, ada dua sporty varian. Ada yang eksklusif. Eksklusif. Jadi kalau yang sporty ini harganya 23.595.000. 23.595.000. 90.000. Itu sudah bisa mendapatkan motor keren yang ada koplingnya. Iya. 6 DOHC, 6 kecepatan. 6 kecepatan DOHC. Terus lampunya LED. Iya. Dan knalpotnya wah keren banget. Keren banget ini, Mas. Pokoknya paket lengkap lah ya. Pokoknya anak yang suka touring ini recommended. Recommended banget. Dan kalau beli ya gampang aja. Nomornya Pak Adi yang ada di bawah deskripsi video. Siap. Kalau yang eksklusif, kalau yang eksklusif itu 23.845.000. Selisih beda 300 ribu. Oh, beda 300 ribu. Dan terus belakang.
Ya yes, mungkin itu dulu Pak. Oke, Mas, terima kasih untuk video Supra GTR 150 2019. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe IBJO channel. Salam satu hati. Salam satu hati. Salam satu hati.